Upacara serah terima jabatan 5 Kapolres dipimpin langsung Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto yang dilaksanakan di lapangan Baradaksa Polda NTB. 5 Kapolres yang diganti itu yakni Kapolres Lombok Timur AKBP Herman Suryono yang dimutasi menjadi Irbit Itwasda Polda NTB. Sementara jabatan Kapolres Lombok Timur dijabat Heri Indra Cahyono. Kapolres Lombok Tengah AKBP Heri Indra Cahyono yang dimutasi menjadi Kapolres Lombok Timur. Sementara jabatan Kapolres Lombok Tengah dijabat Irfan Nurmansyah. Kapolres Sumbawa Esti Setio Nugroho dimutasi menjadi Wadan Metiga Pas Pelopor Korbrimob Polri. Sementara jabatan Kapolres Sumbawa dijabat Henry Nopi Kacandra. Kapolres Bimakota Henry Nopi Kacandra dimutasi menjadi Kapolres Sumbawa. Dan yang terakhir, Kapolres Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi dimutasi menjadi Kasubdit Sosial Kemasyarakatan Ditsosbud Baintelkam Polri. Sementara jabatan Kapolres Mataram saat ini dijabat Kombes Pol Mustofa. Untuk diketahui, mutasi jabatan 5 Kapolres di NTB merupakan keputusan Kapolri melalui surat telegram yang terbit pada 20 Juni 2022 lalu. Selain itu, pergeseran jabatan di lingkup Polri merupakan hal yang biasa dalam sebuah institusi. Nomor urut 51, nama 050406, jabatan lama, Dinas Narkoba, Polda Nusa. Maisarah, Lombok TV, Mataram.